Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah, dilancarkan dalam setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Ketemu lagi dengan saya, Udung Permana dari Raisa Salon Channel. Pada kesempatan kali ini, tim Raisa Salon akan melakukan proses coloring pada rambut yang selalu dicat hitam dan warna targetnya peekaboo warna hijau. Untuk selengkapnya langsung simak di videonya ya. Ini rambut customer sebelum diwarnain dan ini rambutnya selalu dicat hitam, bahkan baru beberapa bulan lalu ini bekas dicat hitam juga. Ingin diwarnain warna hijau dengan model peekaboo, jadi di bagian dalamnya aja. Ini lagi proses bleachingnya. Di sini bleaching menggunakan oksidan yang 9% dan ditutup menggunakan aluminium foil. Rambutnya ini lumayan bandel ya teman-teman, dalam proses bleachingnya ini nggak cukup hanya satu kali. Disimak dalam proses step by stepnya ya. Setelah selesai proses bleaching, didiamkan selama 30 menit sambil dicek berkala ya teman-teman. Dan ini hasil setelah bleachingannya, dan terlihat untuk bagian ujungnya ini bekas hitamnya masih sangat kuat. Dan di sini tuh dilakukan lagi proses bleaching ya teman-teman. Setelah itu langsung diaplikasikan warna hijaunya. Ini lagi proses aplikasi warna hijau, atau di sini menggunakan hair manicure warna hijau. Saya menggunakan dari produk Yumi untuk warna hijaunya. Disimak terus dalam proses aplikasi warna hijaunya ya.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And setelah selesai proses aplikasi, didiamkan selama 30 menit dan dicuci bersih. Setelah selesai dicuci dan sekarang lagi proses styling. Di sini stylingnya hanya dicatok saja ya teman-teman, hanya untuk merapikan saja. Setelah selesai dicatok, di sini saya coba styling simple aja dengan cara dikepang ya teman-teman. Jadi untuk menambah aksen keindahannya, jadi dikepang sedikit untuk di bagian kirinya. Dan inilah hasil dari proses coloring warna yang sering bekas dicat hitam ya teman-teman. Dibikin peekaboo warna hijau untuk bagian dalamnya, di sini menggunakan produk dari Yumi. Oke teman-teman semuanya, untuk kritik dan sarannya silakan tulis di kolom komentar.
agar saya lebih baik lagi berkarya di dunia salon, di dunia rambut, maupun di dunia YouTube. Biar terus berbagi tutorial dan pengalaman-pengalaman apa yang saya lakukan tentang dunia persalonan. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah nonton videonya, yang sudah support Aisa Salon Channel, yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu biar saya tambah semangat lagi bikin videonya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.